Bismillahirrahmanirrahim. Masalah 410 betul. Masalah duduk tahiyah bagi mazhab 4 mazhab. Kata Imam An-Nawawi radhiyallahu an, bagi Abi Hanifah mazhab Hanafi, mazhab yang tertua ni. Mazhab Hanafi paling tua, mazhab 4 ni dia paling tua. Kemudian bawa Imam Malik, mazhab Malik Maliki, kemudian bawa Imam Syafi'i, kemudian bawalah Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam An-Nawawi bagi Abi Hanifah radhiyallahu an dan mereka yang muafakat buat Hanafiah, dengan bahawasanya duduk dalam sembahyang itu adalah ia muftarish, sama ada ia pada sekalian duduk, sama ada ia pada sekalian duduk, mana duduk iftirash, ya, tayah awal ke tayah akhir tu duduk ni. Dan di sisi Imam Malik rahimahullah ta'ala disunatkan mutawarik, mana duduk tawaruk macam duduk tayah akhir tu, iaitulah dikeluarkan kaki yang kiri di bawah batang kaki yang kanan, macam kita tayah akhir lah, ya, kaki kiri masuk tu. Maka punggung kita duduk atas lantai, ya. Kalau tadi punggung duduk atas tapak kaki, dan dipertemukan ke bumi akan pungkurnya, mana punggung dia. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, bermula yang sunat itu bau duduk seorang akan sekalian duduk, hal keadaannya iftirash, melainkan duduk yang mengiringi salam. Ya, duduk yang mengiringi salam, mana duduk tu habis last nak salam, ha, tu je kita duduk tawaruk. Ya, ha, berduduk tawaruk, duduk untuk memberi salam. Contoh afdal lah. Itu dipanggil hayatul qu'ud, kelakuan duduk. Adapun diri duduk, wajib kita membaca tahiyat misi dalam keadaan duduk. Bagi orang yang tidak ada uzur, jangan dia bercangkung. Cangkung macam punya baca tahiyat. Tak boleh tu. Uzur ke? Tak, saja je. Tak sah macam. Dia mesti duduk. Ha, maka duduk, kalau duduk tarabok, dia duduk bersila, apa hukum dia? Sah mayang. Sebab dia duduk, orang panggil duduk kan, ha, tapi mana tak dapat kesempurnaan lah, sebab dia tak ada kelakuan duduk yang khas, dia tak dapat. Kemudian masalah duduk makmum yang masbuk, bagaimana pula? Sebab tu bila tayat akhir, duduk dia apa? Macam semain terawih kan, biasa tengok kadang-kadang dia duduk dua rakaat, duduk tayat akhir dia macam duduk iftirash. Yang keempat pula dia duduk tawaruk. Oh, konon nak beza empat-empat. Tak ada, dia duduk tahiyat. Kaedah dia duduk tawaruk dalam mazhab Syafi'i ialah duduk ketika membaca tahiyat akhir. Sebab tahiyat akhir memang tahiyat akhir. Lepas tu tak ada, tak ada bangun salam. Makna tahiyat akhir mengiringi di al-asah salam. Kalau lepas baca tahiyat tak ada salam, tu tahiyat awal, dia bangun balik. Ya. Cuma kan nak duduk macam tu pun tak apa, tak ada salah. Mana tidaklah batal sembahyang. Cuma kurang pada mazhab Syafi'i. Kalau Abu Hanifah sama je. Masalah duduk makmum pula yang masbuk. Makmum lewat, dia datang. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, maka jikalau adalah seorang sembahyang itu makmum yang masbuk. Apa mana masbuk? Orang yang tidak dapat masa untuk menyempurnakan Fatihah semasa belum rokok bersama imam. Masa ketika berdiri lah. Padahal ia duduk imamnya pada akhir sembahyang, ya, sebagai duduk mutawarik, mana duduk tawaruk. Nah, saya duduklah masbuk, itu hal keadaannya iftirash. Imam tayak, kita masuk imam tayak akhir. Jadi kita apa, angkat takbir, tunggu duduk, duduk iftirash. Yang duduk tayak akhir, sebab itu bukan last, kita nak bangun balik. Nah, kerana duduknya bukannya duduk yang mengiringi salam. Duduk yang bukan mengisi salam, duduk dia iftirah, duduk macam kita tayak awal. Nah, kecuali satu dia nak salam, tempat duduk dia nak salam, baru dia duduk iftirah, duduk timpur. Punggung di atas lantai. Demikianlah hukum duduk tahiyat makmum yang masbuk, yang tiada mengiringi duduknya yang akhir itu oleh salam. Mana duduk dia tidak mengiringi salam, mana dia nak bangun lagi. Nah, duduk dia iftirah, duduk antara pak hakiki. Masalah 412. Duduk tahiyat orang yang mau sujud sawi pula, macam mana? Ha,
dia nak sujud sawi. Ya. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi, dan jikalau adalah atas orang, sebab dia tak bangun ni. Yang tadi kita kata nak bangun balik kan. Ya. Dia iftirah sebabkan dia nak sambung lagi. Yang ni tak sambung, cuma nak tambah. Ya, dia tak bangun lagi lah, dia nak tambah sujud sawi je. Ha, sini. Maka jikalau adalah atas orang sembahyang tu sujud sawi, mana dia meninggalkan sunnah ba'at misalnya, ya, sama ada sengaja atau lupa, atau dia mengerjakan perkara yang batal ke sembahyang tapi dengan terlupa, biar dia ingat balik, ha, maka semua hujung dia kenapa sujud sawi. Sawi dia menampal benda yang kurang dan memotong benda yang lebih. Ha, jadi dia sembahyang tadi, dia tengok, dah lebih dah 5 rakaat. Ha, dia pun turun balik terus tahiyat akhir. Akan hujung tu sunat dia apa? Sujud sawi. Sebab kalau dia buat 5 rakaat dengan sengaja, batal sembahyang. Tapi tak batal sebab dia terlupa, dia terlupa, jadi tampal balik hujung tu dengan sujud sawi. Mana dekat? Ha. Bermula kaul yang asah, mana yang terlebih sahihnya, bahawa duduk ia akan sebagai duduk iftirash pada tahiyatnya. Sebab dia nak turun kan, maka duduk tak, macam tahiyat awal tu. Bahkan dia akan bangun balik sujud 2 kali, kemudian baru duduk tahiyat akhir dan terus salamnya. Sebab tahiyat dia dah baca kan. Maka apabila sujud ia akan sujud sawi, duduklah ia akan sebagai duduk tawarruk, yang duduk macam tahiyat awal ataupun duduk macam duduk antara duduk sujud. Akan sebagai duduk tawarruk, kemudian salamnya. Dia pun duduk terus salam. Sebab tahiyat dia dah baca kan. Dah habis tahiyat baru sujud sawi. Dan sujud sawi kena niat. Kalau munfarid seorang diri ataupun imam, makmum nak niat boleh, kalau tak niat pun ikut imam je. Ya. Cuma masalah kalau makmum, dia wajib ikut imam sujud sawi. Dia panggil muafakat pada buat, tidak pada tinggal. Muafakat pada buat makna apa? Kalau imam buat, wajib makmum kena buat. Kalau tak buat, jawab batal sembahyang dia. Tapi tidak wajib muafakat pada tinggal, mana dia tak wajib bersama imam dalam meninggal. Mana kalau imam tinggal, dia boleh sujud sendiri. Ya? Dia boleh buat sujud sendiri. Hatta kesalahan tu kesalahan yang mujawazah, bukan kesalahan dia. Contoh, dia nak pergi sembahyang, subuh terlewat. Kan? Dia tengok tu imam tu, dia ambil sembahyang, tu imam masuk rakaat kedua. Tiba-tiba tu imam tak baca kunut. Ya? Ha, kunut sunnah ba'at. Dan tu imam tu orang kita lah, bukan Wahabi. Wahabi pun tak baca kunut. Kan? Ha. Jadi maknanya dia tahu imam tu ada tinggalkan sunat ba'at, padahal dia tak join lagi tu. Bila dia angkat takbir masuk je, habis dia karir mujawazah, dia akan menanggung sama. Tiba-tiba tu imam tak sujud, kes tu imam, tu imam tak sujud, dia sunat sujud. Sebab dia ikut imam, dia tanggung imam, dia sama tanggung menanggung. Tu makmum tanggung imam. Kalau imam tanggung makmum tu biasalah, makmum baca Fatihah tak habis, imam dia rokok, imam tanggung, tu masbuk kan. Di sini sama-sama ni, tu adil kan, tanggung menanggung. Dalam salah pun kita tanggung. Imam punya kes, bila kita rangkai dengan imam, kita pun dapat sama kan. Ha, jadi makna sunat sujud sawi. Jadi dia kena niat sujud sawi, kemudian kalau imam tu turun sujud sawi, maka makmum kena sujud. Sebab tunggu saya pernah satu masalah sujud sawi tak buat. Dia tak buat sujud sawi, dia nak beritanya kenapa tunggu tak buat sujud sawi. Dia tak nampak belakang kata. Makmum tu tua kami ke belakang, ke belakang. Kalau aku sujud dia tercengang kan, batal semayang menyanyi ke dia. Ha, kan tahu juga kan tak. Itu siasah dia mana. Kan tak sujud sebab apa, takut bimbang kan, tu tua banyak kan, yang perempuan kalau banyak tak tahu. Tu imam sujud dia panjang, apa benda pula ni. Dua kali pula sujud, ha, kan nyanyi ke dia. Kita nak ambil yang sunat, takut semayang malah yang batal. Sebab dia muafakat pada buat. Kalau buat kena buat. Ada buat tertinggal tak muafakat. Mana kalau imam tak buat sujud sawi, dia pun salam je, kita pun turun sendiri. Niat sujud sawi boleh. Dan kata Imam Nawawi dalam masalah 410 sampai 412. Ya, dibahas tu. Itulah dipanggil tafsir Imam Syafi'i rahimah ta'ala. Dan telah mengambil hujah Abu Hanifah radhiyallahu an. Kan katanya dalam masalah 410 itu dipanggil dengan itlaq hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Ada riwayatnya. Dan mengambil hujah Imam Syafi'i mentaklah dengan hadis ya Abi Humaid Al-Sa'idi dalam Sahih Bukhari. Maksudnya ada hujah kan ni. Maka dia panggil benda khilafiah ya. Dan satu lagi masalah duduk tahiyat perempuan pula dan duduk tahiyat sembahyang sunat. Bagaimana hukumnya? Kata Imam Nawawi, bermula duduk tahiyat perempuan seperti duduk tahiyat lelaki sama je. Dan duduk iftirash pada yang lain daripada duduk tahiyat akhir.
ya, dan tawaruk pada tahiyat akhir sama-sama. Dan bermula duduk tahiyat sembahyang yang sunat seperti sembahyang fardu, sama je lah pada segala duduk sembahyang. Cuma beza dia sembahyang sunat, kalau kita boleh berdiri saja nak duduk boleh, jangan salah, tapi pahala hilang separuh ya. Dan dia boleh duduk pula, dibaring pula, lagi separuh hilang. Wah, kita tengok, wah handal ni sembahyang sunat, kau baring, gua pun malas. Ya, dia tahu nak test sekali ya, baring sembahyang baring untuk dia bangun betul-betul. Dan kata Imam Nawawi, inilah mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahumullah ta'ala dan jamhur. Jamhur maknanya majoriti. Dan telah dihikayat oleh Al-Qadhi Iyad daripada setengah salaf bahawasanya sunat perempuan itu duduk bersila. Ha, ada juga masalah. Kau perempuan kau duduk bersila. Mana kau ambil ni? Ada khilaf. Wah, banyak no khilaf. Ya. Ada kaul mengatakan boleh duduk tarabok. Bersila tu boleh. Dan dinakal daripada setengah mereka itu ialah bersila pada sembahyang sunat. Ada juga yang mengatakan wajib macam biasa. Yang sunat bersila boleh. Dan bermula yang betulnya ialah yang pertama. Ialah sama yang macam biasa. Ya. Dan satu lagi habis akhir ni. Dan duduk tahiyat dengan menyalahi yang disunatkan apa hukum. Tahiyat duduk iftirash. Tahiyat awal. Tawarok. Tawarok akhir. Tiba-tiba dia duduk bersila ke atau duduk iftirash dia buat. Tawarok buat iftirash. Apa kata Imam Nawawi? Bermula segala kelakuan yang diterangkan dalam masalah 49 sampai 413 ialah sunat dua. Apa maksud sunat? Kalau tak buat pun tak menyebabkan semayang batal, sah. Ketika kalau duduk pada sekalian duduk semayang dengan iftirah semua, tayat akhir pun duduk iftirah macam tayat awal juga ya, atau mutawarik dia duduk semua macam tayat akhir pula, atau bersila atau bertimpu, nama dia duduk pada huruf, orang tengok tu duduk, orang tak kata cangkung, atau berlunjur ya dari kaki ni, nah saya sah sembahyang semua masalah. Cuma afdal dah terbeza lah, kalau diikut tu cara tu lebih afdal, sah tetap sah, dia tak batal ya. Dan jika menyalahi sunnah sekalipun, mana sunnah sini sunnah yang mandubah, dia tak dapat lah. Habis. Kemudian babu majaah bil isyarah bil tasyahud wallah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thank you.